أشهد أن لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bakal-bakal haji dan hajah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini dapat lagi kita sambung kursus haji bersiri kita insya-Allah. Pada kali ini, ya hari ini insyaAllah kita akan, tajuk kita iaitu mengenai tawaf wada', tawaf wida' atau wada'. Lepas tu, kalau sempat lagi kita cerita pasal dam, bayar, membayar dam. Dan seterusnya, cara mengerjakan umrah bagi jemaah haji. Pergi Mekah pun dia kena buat umrah, wajib buat umrah. Jadi cara mengerjakan umrah. Haji kita dah belajar dah. Cara kita umrah secara praktikal seperti dah lalu. Jadi insyaAllah kita sambung lagi kursus kita setelah kita selesai daripada menunaikan haji, selesai menunaikan umrah. Rukun haji kita berapa perkara, jangan lupa. Rukun umrah berapa perkara, jangan kita lupakan. Yang itu kena hafal. Kena hafal. Kita ulangi sekali lagi. Saja ya, tanya. Kena ingat, kena selalu ulang. Tidak dia lupa. Rukun haji berapa ada? Jangan lupa berapa? 6. Pertama, niat ihram. Yang kedua, wukuf Arafah. Yang ketiga, tawaf haji, tawaf ifadah, tawaf rukun. Dia satu, tiga nama tapi satu benda. Tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf rukun. Nama dia tiga, tapi satu yang bendanya sama je. Panggillah apa-apa pun. Panggil tawaf ifadah, panggil tawaf rukun, panggil tawaf haji ke, benda sama. Satu benda. Yang keempat, sa'i. Yang ketiga, satu, dua, tiga, empat. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Satu aja ngak. Hak ni tak boleh itu dah. Tak boleh lupa dah. Kena hafal, wajib hafal. Kalau tak apa ni, payah nak buat haji. Macam mana nak buat haji, tak ingat. Rukun pun tak tahu. Yang kedua kena hafal juga, kena ingat, iaitu wajib haji. Ada beberapa perkara, dia sama je. Ada niat juga. Niat perkara. Pertama, niat di Mekah. Tadi niat niat ihram, di hati. Ni niat di Mekah, di tempat niat. Mana kita mari, situlah kita niat. Mari Madinah, niat di Bir Ali. Mari Malaysia, niat tempat lain. Mari pada Iraq, niat tempat lain. Mari pada Suria, niat tempat lain. Kita orang Malaysia ni lalu dua je. Daripada Madinah satu, daripada Malaysia satu. Itu je lah. Kita tak pergi dari Iraq, Suria, Kalanda dan semua tu. Ada juga jemaah haji kita yang mari pada London pun ada. Mari pada Qatar. Tahun ni ada jemaah yang daftar dengan kita nak pergi haji. Dia duduk di Qatar. Dia pergi orang Malaysia lah. Orang Malaysia duduk di Qatar, dia nak pergi haji. Tapi melalui Malaysia juga. Visa semua urut ke sini, tapi dia duduk di Qatar. Ada juga. Jadi kalau dia mari daripada Qatar, laluan dia masuk Jeddah sama dengan kita juga. Dia sama ikut Jeddah juga. Kecuali dia mari pada sana, dia terus nak buat umrah. Dia niat masuk Madinah. Laluan dia berbeza. Yang kita telah belajar itu hari, tempat-tempat mikot ada lima. Kita tunjuk pula kan, lima atau enam perkara, enam tempat. Yang kedua, meninggalkan larangan dalam ihram. Meninggalkan dalam ihram ni ada berapa perkara? Ingat ke tak? 13, jangan lupa tu. Ingat. 13 perkara. Pertama apa dia? Pertama memotong apa ni? Memotong kuku. Yang kedua kita lalu secara ringkas. Pakai bau-bauan. Yang ketiga mencabut rambut atau bulu badan. Yang keempat memakai minyak kepala atau janggut. Yang kelima potong atau tebang pokok tanah haram. Yang keenam memburu binatang yang halal dimakan. Yang ketujuh melakukan pendahuluan persetubuhan.
Yang ke-8 persetubuhan. Yang ke-9 akad nikah atau kahwin. Yang ke-10 memakai pakaian bercantum bagi laki-laki. Yang ke-11 menutup kepala bagi laki-laki juga. Yang ke-12 menutup muka bagi wanita. Yang ke-13 memakai sarung tangan bagi wanita. Itu kena ingat juga tu. Apa? 13 perkara dia. Ada hak kita share, kita laki-laki yang perempuan sama. Ada yang kita saja, ada yang dia saja. Dalam 13 tu. 13 tu bukan semua laki-laki atau bukan semua wanita. Dia kita berkongsi. Lepas tu, ada hak khusus kita. Tutup kepala tak boleh bagi laki-laki kan? Tutup kepala berapa boleh. Tapi tak boleh laki-laki. Tak, apa ni? Sama, tutup muka, perempuan tak boleh tutup muka. Kita pun tak boleh tutup muka, dia tak boleh tutup muka. Kan? Itu dia. Sarung tangan. Bagi wanita pun tak boleh juga sarung tangan. Laki-laki memang tak boleh lah. Semua dia. Dia tak boleh belakang kan? Perempuan. Muka dan tangan. Okey. Kemudian, kita kena ingat lagi. Kita takut lupa ni. Wajib haji apa lagi? Wajib haji tadi? Wajib haji seterusnya, bermalam Muzdalifah. Bermalam. Bermalam tu mana lalu. Ataupun rehat sekejap. Lepas pada tengah malam. Yang ke-4, menotak Jumratul Aqabah, 7 biji. Yang ke-5, bermalam di Mina. Berapa malam? Boleh pilih antara 2 malam atau 3 malam. Itu saja. Yang ke-6, melontar 3-3 jumrah. Untuk 2 hari atau 3 hari. Kalau buat balik awal daripada Mina, dia panggil nafak awal. 2 malam. Bermalam 2 malam atau melontar 2 hari. Nafak awal. Boleh pilih antara 2. Melontar 2 hari atau bermalam 2 hari, melontar 2 hari. Bermalam 3 malam, melontar 3 hari. Boleh. Tak masalah. Itulah semua perkara-perkara wajib. Wajib haji, rukun haji dan wajib. Saya rasa kita dah pandai benar, dah belajar ni. Banyak kali dah ulang. Dah jelas sangat dah saya rasa. Kalau tak jelas, tanyalah. Boleh tanya lagi. Kalau tak faham. Kita sekarang ni dah selesai semua. Daripada rukun tadi, daripada wajib tadi, haji kita dah selesai, ziarah dah selesai. Madinah dah settle dah. Ataupun baru nak pergi Madinah. Boleh pilih lah. Orang belum pergi Madinah atau sudah pergi Madinah. Kena tahu tauhidah juga. Jemaah yang selesai buat haji pun kena tahu tauhidah. Selesai buat umrah, kena tahu tauhidah. Tawaf, wada' boleh baca wa bagi di atas. Ataupun wida' bagi di bawah. Dua-dua boleh. Okay. Apa ta'lih dia? Tak ada tauhidah apa dia. Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal. Kerana memuliakan dan menghormati Baitullah, yakni Kaabah. Bagi orang yang hendak meninggalkan Makkah yang jauh hak jauh jauhnya dua marhalah yakni 91 kilometer. Kalau pergi ke airport KL Air daripada sini KL Air tak sampai 90 dah. Kurang lagi kan? Kurang daripada 90. Tak boleh lah. Kena pergi ke Seremban. Pada sini ke Seremban jarak lebih kurang lah. 90 kilometer dah Seremban boleh lah. Seremban atau Melaka kan? Boleh lah. Atau lebih pada tu, itu maknanya tahu, kena tahu widak. Mana perjalanan dua marhalah. Dua marhalah tu bahasa Arab. Marhalah tu diukurnya lebih kurang 91 kilometer. Okay, itu tarif. Secara umumnya dulu. Lepas tu hukumnya apa? Hukumnya, hukum tauhidah ni, jika ditinggalkan tanpa uzur. Jadi dia kita tengok sini ni payah sikit ni, dia tak apa clear sikit. Kita tengok sini dulu. Hukumnya pertama, hukum mengerjakan tauhidah bagi orang umrah, sebahagian ulama wajib bagi umrah. Ada pula yang mengatakan sunat. Apa ada tu? Saya dah pernah jelas dah dalam minggu yang lepas-lepas kan. Dia cakap perbezaan antara tawaf widak dan tawaf widak umrah dan haji. Kalau kita pergi umrah saja. Sekarang ni kita pergi umrah bukan musim haji, bukan bulan haji. Kita masuk Mekah buat umrah saja. Jadi ulama kata setengah kata wajib, setengah kata sunat. Sebab itulah kalau orang buat umrah, tawaf widak itu tidak berat seperti tawaf haji. Kemudian tawaf widak tidak termasuk dalam perkara-perkara rukun. Kalau kita tengok dalam rukun umrah, rukun haji tadi dan rukun umrah, ada tak tawaf, kata tawaf widak? Tak ada. Dalam 6 perkara tadi ada ke tidak? Tak ada. Wajib haji ada ke tidak? Tak ada dia. Itu dia. Maknanya tawaf ini
apa ni, tawaf bidah ini dia tak masuk dalam dalam bab senarai hak rukun ataupun wajib yang yang asal tu buat haji tu kan. Wajib atau sunat dalam mengerjakan haji atau umrah samalah. Kalau kita pergi Mekah umrah atau buat haji, dia tak ada dalam bab rukun atau wajib. Tawaf weda merupakan ini dia nak jelas sikit. Suatu perkara wajib yang tersendiri. Maksud dia berasing, wajib tapi asing, duk lain. Dia tidak, dia seorang-seorang dia. Kena ingat tu. Sendiri dan terasing dari amalan-amalan ibadat haji dan umrah dan tidak berkaitan dengan ibadat haji dan umrah yang dikerjakan oleh seseorang. Maknanya cuma dia bezanya antara kita buat haji dan umrah ni dia lain sikit. Jadi buat haji tu kalau ikut peraturannya dia tawaf bidak tu sebahagian daripada haji, sebahagian daripada wajib haji. Dia kena buat. Kalau buat haji kena buat, kena. Kalau tak buat kena bayar dam. Tapi umrah dia beringan sikit. Sebab tu ada ulama kata sunat. Sunat tak buat kena bayar dam. Kalau kita pergi Mekah lah sekarang ni ke, musim ni ke, musim Ramadan ke, musim-musim lain ke, kita pergi buat umrah saja. Kita tak tahu bidak. Kena bayar dam bidak. Dia setengah ulama kata kalau ikut peraturannya, undang-undangnya dah. Bila tak sunat, tak kena tahu bidak, tak kena bayar dam. Tapi lumrah atau kebanyakan jemaah bila pergi Mekah, dia tahu bidak lah, kena tahu bidak lah walaupun buat umrah. Tapi kalau haji tak buat langsung, nak jumpa lagi mana? Dia haji tak tahu bidak langsung, nah, tak boleh, kena bayar dam. Nah, itu beza dia. Okay. Siapakah yang dikenakan tahu bidak? Kepada siapa? Orang yang hendak meninggalkan Mekah. Pertama, kita nak meninggalkan Mekah last sekali. Kalau kita dah Mekah, tak boleh tahu tak lagi. Nak keluar dah hari terakhir dan kita nak balik ke Malaysia, kita tahu tak. Dan mahu musafir dalam jarak jauh yang diharuskan kasar salat, iaitu dua marhalah yang kita sebut tadi. Yang ini 91 km ke atas. Start pada 91 km lebih, kena tahu tak. Balik Malaysia berapa ribu? 10,000 kan? 10,000 kilometer. Memang kena lah. Kalau ke Jeddah. Ke Jeddah. Ha, Jeddah ni ada hukum dari sini. Jadi kena, kalau musim haji kita nak tubik, nak keluar, ke Jeddah, dia orang suruh tahu tidak juga. Sebab dikirakan keluar daripada daripada Mekah. Dan mahu pulang ke tempat kediamannya yang jarak jauhnya dari Mekah tidak sampai rumah halam. Faham dah tu? Tadi dia kata, nak tahu tidak, kena jarak jauh dia dua marhalah. Musafir dua marhalah kena tahu tidak. Tapi bagi orang yang duduk rumah dia walaupun tak sampai dua marhalah, tak sampai 91 km dekat ke Jeddah, ada nak balik rumah dah, dia kena tahu tidak juga. Ada pergi Jeddah bagi orang yang nak balik rumah, jarak dia tak sampai 91 km, kena ke tidak tahu tidak? Kena juga. Tak sampai dua marhalah. Kemudian yang ketiga, dia mahu ke suatu tempat yang akan bermukim sekalipun dalam tempoh 4 hari. Dan jaraknya dari Mekah tidak sampai 2 marhalah. Kena ke tidak? Mana dia nak keluar, nak pergi bermukim walaupun 4 hari je? Ada. Tapi jarak tu dekat, tak sampai 2 marhalah. Tak ada sembahyang musafir lagi. Dia kena tahu hidup juga. Faham tak? Majlis haram. Kalau ni dah besar majlis haram. Besar sangat-sangat. Macam stadium dia jadi. Terlalu besar. Saya duduk Mekah pun tak habis nak pusing. Masjid baru ni, saya pergi Mekah tak habis nak pusing. Satu round tak habis nak pusing. Besar berapa kilometer tahu. Pertama sakit lutut pula. Tak larat pusing. Kalau nak try boleh lah. Hajah-hajah kita ni. Kalau pergi Mekah esok, try kata. Kita pagi ni, lepas main subuh, lepas minum pagi, tetra pusing majlis haram sekali, satu ram. Lepas tu kira berapa minit. Kalau ada alat mengukur, ukur berapa kilometer besar masjid. Boleh buat. Sekali boleh lah dah. Kalau sakit lutut tak payah buat lah. Tak mahu nak tawah tak boleh sakit. Dulu saya buat juga. Tetra pusing. Pusing. Pusing Kaabah. Apa ni masjid haram? Bukan Kaabah. Pusing masjid. Tidak wajib. Tidak sunat pun.
saja ya nak terabusing. Nah, itu dia. Besar sangat-sangat dah. Daripada zaman Nabi dulu tambah. Mari apa ni? Pemerintah lain Uthmaniyah dia buat dalam warna coklat tu kan. Mari keluarga raja semua dia besar lagi. Mari satu raja dia besar lagi. Buh nama. Pintu tu dia buh nama dia pula. Mula-mula nama King Abdul Aziz pintu nombor satu. King Abdul Aziz mati lama dah. Ayuh dia. Lepas tu mari King Fahad dia tambah lagi. Buh nama dia pula pintu besar sah. Lepas tu mari Raja Abdullah. Buh nama King Abdullah pula. Mari King Salman pula dia besar. Buh nama King dia pula. Jadi kau besar masjid. Kita letih nak tawah kan? Nak tawah masjid bukan tawah Kaabah. Okey. Masjid baru ni tak siap-siap lagi. Siapa kalau tak siap? Orang yang dikecuali kata para melakukan tauhid tak siapa dia. Ada juga orang kecuali, bukan semua orang kena buat. Ada yang dia telah dia boleh dikecualikan. Siapa tauhid dak? Orang yang dikecualikan bertauhid dak, pertama perempuan yang datang haid atau nifas. Nifas tu bersalin lah, berani. Atau perempuan yang haid. Dia tengah haid dia nak balik Malaysia. Ha? Atau nak pergi Madinah dah. Di antara dia dua aja jalurnya. Jalur pertama nak balik Malaysia, jalur yang keduanya nak pergi Madinah. Ha, itu je lah. Laluan tak ada pergi mana-mana kita dah. Jadi masa tu kita kebetulan perempuan haid datang. Jadi tak payah. Tak tahu widak. Lepas tu widak dia lah ke mana? Pergilah sekadar baca-baca doa dekat Masjid Haram tu. Ada. Pergi dekat pintu tu baca doa. Ha, kita suruh buat lagi tu lah perempuan. Ada. Baca doa situ. Dan masa masjid tawah tak payah. Dia tak bersih lagi tak boleh. Kerana tawah ni macam semayang. Dia kena ada wuduk, kena bersih. Ha, kena dalam masjid. Di luar daripada Kaabah. Syarat ni gitu kan. Jadi kena orang yang haid tak boleh. Atau nifas. Nifas mana bersalin? Bila nak bersalinnya? Ada. Daripada sini Malaysia, ni hukum saja. Kalau orang duduk di Mekah ni boleh lah. Orang Mekah sendiri. Ada. Dia nifas boleh. Mungkin dia pergi haji. Lepas dia pergi haji tu, tiba-tiba dia menganu dah, dia boleh masuk Mekah. Dia boleh buat haji. Patutnya beranu. Ada. Tak payah tahu tidak. Tapi kalau di Malaysia, perempuan yang hamil memang tak dibenar kalau pergi buat haji. Awal-awal lagi lah. Yang kedua, orang yang berpenyakit kencing, tidak tos. Tidak tos tak apa? Tak puas kau. Dentas lah, dia tak puas. Kencing tak. Dia titik semua. Jadi tak payah juga. Dia kecualikan. Yang ketiga, orang yang luka. Dan darahnya sentiasa mengalir. Tak dapat ditahan, serta boleh menajiskan masjid. Maksudnya, dikhawatiri, dia gitawaf, dekat kawasan Kaabah tu, darah dia keluar. Jadi kotor lah. Selalu ada dia bersih 24 jam. Masa orang tawah Kaabah tu. Kalau kita tengok, ada jugalah kotor. Kadang-kadang darah ada macam-macam. Tapi selalu dibersihkan terus. Nah, itu dia. Ini dikecualikan juga. Tak payah. Ya ke orang yang dipaksa meninggalkan tawah? Dia kena paksa. Oh, tak payah. Paksa tu macam-macam cara lah. Ya kelima, orang yang takut kepada orang yang zalim akan melakukan kezaliman ke atasnya. Tak payah tahu tidak. Yang keenam, orang yang takut ditinggalkan oleh teman sepelayaran. Jadi ada masalah yang tertentu, dia sesak jalan ke guana, tiba-tiba bah dia nak balik Malaysia dah. Bah tak ada tunggu dah. Kapal terbang dia dah nak jalan lah kat Jeddah. Jadi tak ada tahu tidak, tak payah. Tak mana dikecualikan. Tapi kalau buat haji, kalau nak sedap, dia bayar dam lah. Nak clear, nak bersih, nak rasa puas hati lah. Tak sebab tahu tidak, bayar dam. Tapi yang ni dikecualikan. Hukumnya tak apa. Kalau nak betul-betul lah, kena bayar. Yang ketujuh, orang yang takut kepada peminta hutang. Sedangkan ia tidak berupaya menjelaskan hutangnya. Jadi kena lari, tak lagi kena pukul ke apa semua. Jadi boleh juga dikecualikan. Kemudian yang ke-8, orang yang takut kepada sesuatu yang akan membahayakan dirinya atau kehormatan maruah diri atau hartanya pun dikecualikan. Yang ke-9, orang yang tiada mempunyai air dan tanah untuk bersuci. Ha, ini jarang berlaku. Air di Mekah banyak. Sekarang inilah. Masa zaman saya dulu,
masa belajar dulu memang air payah. Kita beli dengan keldai. Orang Arab panggil himar. Himar ni macam kuda tapi kecil badannya. Tapi dia kuat. Dia angkat air tu, angkat barang semua, tak ada masalah. Lepas tu Tuhan banding kalau Quran Tuhan kata apa? Kama salil himar yahmilu asfara. Tidak. Seperti himar yang bawa buku-buku, bawa kitab banyak. Tapi tak tahu apa satu. Dia bandingkan. Bodoh macam himar lah. Sebenarnya dia bawa kitab, bawa pikul kitab. Tapi tak tahu apa-apa. Tak amalkan Quran, tak amalkan Islam, tak amalkan ilmu. Macam himar, macam kaldai. Bandingan dia. Apa tak banding macam kuda? Kuda dia cerdik sikit. Dia tak akak bagai kuda. Ada ada buat akak bagai kuda? Tak ada. Himar ni, kaldai ni, khusus untuk akak bagai. Lepas tu Tuhan banding hak suara dia pula. Suara dia tu kuat. Dia bersuara memang kuat sangat-sangat. Macam kaldai lah. Suara dia. Ha, itu dia. Zaman dulu kita beli air tu dengan tong-tong tu. Bawa, lepas tu simpan di rumah tu dia ada, kita beli bermil. Bermil tu bekas besi gitu. Tuan dalam tu air. Jadi air tu lah kita guna masa dulu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ni kajian dah tawar ke air laut, dia proses air laut, dia buat dia buat paip besar, dia pindah pergi Mekah, hotel apa semua, banyak dah air, tak masalah. Tapi musim haji kadang-kadang putus air. Kita beli dengan tangki. Tangki macam tangki minyak Petronas tu kan. Macam Shell tu. Tangki macam tu lah, besar macam tu. Lepas tu berseparuh pada tu. 300 mula-mula, lepas tu jadi 500. Lepas tu musim haji susah nak masuk, air dah tak ada tak langsung, dia ada 1,000. Satu lori musim haji. Lepas tu orang Arab dia marah. Orang Arab dia kata orang Melayu ni macam itik. Apa itik? Mandi semua dia tu. Memang kita macam itik pun. Pagi mandi. Tak, tengah hari panas mandi pula. Petang mandi pula. Nak tidur malam, mandi lagi. Berapa kali sehari mandi? Dia pun dah peluh. Kalau di Mekah, Mekah dia kering, dia tak peluh. Tak ada peluh, kurang peluh. Lepas tu baju dia tak ada. Tak ada titik, orang kata betik sawah kan. Apa dah? Tak ada. Tak ada hitam-hitam tu. Ada Mekah. Baju letak gitu pun, dia tak cuci pun dia tak tak jadi bitik-bitik hitam. Ada. Ha, tu dia. Di sana kering. Orang Arab kata, kenapa orang Melayu macam itik dia kata. Mandi semua. Memanglah kata aku ni, dekat rumah aku sungai banyak kata. Kejap-kejap turun dari sungai, kejap-kejap turun dari sungai kata. Ha, dia pelik. Lepas tu guna air banyak. Air mahal. Cakap nak beli kata. Habis air beli. Hotel tu, dia buat taki, diisi ke bawah. Bawah hotel tu, diisi isi air. Baik tarik ke, isi. Lepas tu musim haji boleh tengok lah bunyi suara lori tu. Banyak lori masuk. Itu. Itu cerita air di Mekah. Kemudian, orang yang susah nak dapat air. Lari tak timbul lah. Atau tak ada tanah. Tanah banyak. Orang ni kena samuk dah masjid tak? Itu samuk lain. Samuk babi hutan masuk masjid. Dekat mana orang ni? Sungai Buloh. Sungai Buloh. Masuk masjid. Babi. Babi hutan masuk masjid. Jarang berlaku tak? Tak pernah dengar lagi. Sesak main mana? Dia sesak lah tu. Tersesak. Tapi masjid tu marah lah. Netizen kata apa? Okey. Masjid ni tak ada orang semayan, dia kata. Rabi boleh naik, balik naik ke masjid. Bukan kerana tu. Betul lah. Kawasan tu ada hutan kan, dia sesak dia masuk. Atau masjid tu, kita tengok Masjid Haram dalam keadaan orang yang terlalu padat, maksud, penuh sangat-sangat. Tu musim haji tu gambar tu. Sebab dia apa ni? Biasanya kalau musim haji boleh tengok lah Kaabah tu, dia akan lilit dengan putih tu. Dia macam bakar ihram lah kat Kaabah. Kaabah dia bakar kat ihram juga. Nah, itu dia. Soalan. Sejauh manakah yang dikatakan had uzur syar'i selain daripada haid dan nifas yang boleh dikecualikan daripada tauhid? Jawapannya, mereka yang mempunyai luka yang banyak darah keluar. Yang kedua, mereka yang tidak mendapati air dan tanah debu untuk mengangkat hadas
Hadas tu bertaharah. Bertaharah tu bahasa Arab lah, taharah. Hadas. Yang ketiga, perempuan istihadah pada waktu dan giliran haidnya. Yang keempat, mereka yang takut terancam nyawa kehormatan dirinya. Yang kelima, mereka yang takut ketinggalan kawannya. Mereka-mereka yang tersebut atas tak payah tahu, tak payah nak tahu dah. Itu pandangan umum kalau tengok itu di Mekah daripada atas udara. Tapi itu masjid lama, masjid baru lagi besar. Dulu Mekah ni sempit. Lepas tu dia bukit-bukit semua, berbukit. Mekah ni berbukit, keliling bukit. Jadi dia korek lubang, buat terowong. Jadi luar lah, masuk lepas tu masuk. Jadi kalau ikut ceritanya, Mekah ni asal dia laut. Ini Allah Taala letak kan. Ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Jadi barulah Tuhan letak bukit-bukit tu, jadi tanah tu tak sibuk bergerak. Waktu melakukan tawaf dah. Bila sepatutnya kita lakukan tawaf wada. Dilakukan tawaf wada setelah semua urusan selesai, sudah selesai. Daripada haji dan umrah. Kita nak balik Malaysia. Okey. Sebaik saja melakukan tawaf wada, ia terus meninggalkan Makkah kecuali kerana menyediakan keperluan perjalanan atau membeli makanan atau mengangkut barang-barang. Jika didirikan salat, maka ia boleh melakukan salat. Janganlah terlampau ni sangat. Setengah orang kata tak boleh semaya pun tak boleh. Tak kenalah. Mana kalau waktu tu kita dah habis tawaf, orang dah azan, tunggulah semayal. Sekadar semayal boleh. Tak payah kata tak boleh semayal pun. Sudah tawaf dah kena bangun, kena. Kalau tengok-tengok Mekah dulu lepas pada tawaf tu, tak sewak macam itulah. Lepas tawaf dia gostar gini. Tahu gostar. Macam kereta lah, undur. Dia undur gini. Kaabah tu. Dia tak boleh paling belakang. Tak adalah hukum macam tu. Kan? Masa kita tawaf tu, tawaf lah secara biasa tawaf kan. Tawaf yang kita belajar tu, mesti bau, molek, pusing, tak boleh kejap lari sana, kejap pergi situ, masa tawaf tu kan. Selesai tawaf tu, semaya sunat luar kak, macam biasa, lepas tu macam lah keluar. Ada. Jadi ada lagi. Saya tengok di Masjid Haram tu, orang Arab biasanya, dia hundur gini. India ke Pakistan, lepas tawaf dia gostar, hundur. Dia tak boleh nak membelakangkan Kaabah katanya. Sampai ke pintu. Oh jauh nak hundur tu. Boleh hundur. Masjid dah lah besar. Kalau masjid 1 kilometer, kena hundur sekali 1 kilo. Buat gini. Sama tepuh orang. Langgar orang. Orang duduk baca Quran, duduk semayang apa tak? Boleh kata lah gitu? Boleh buat lah gitu? Jangan diikut orang lah. Tak ada. Dia tak ada dalam kitab kita suruh buat lah gitu kan? Itu dia. Kemudian lepas pada tawaf tu dia keluar, kecuali kalau waktu tu dah orang nak salat. Tunggulah. Dia tak batal masa tu. Tak batal. Masa kecuali sikit-sikit lah. Jangan terlalu lama. Lama lepas pada tawaf dah baca Quran pula. Dah tu main asar pula. Pada zuhur dah tu asar. Tu batal lah. Ada. Beli sikit-sikit makanan pun tak masalah lah. Tak batal. Tak lapar sangat. Minum beli sandwich ke beli air ke tak? Atau tak apa. Nak angkat barang, suka ada angkat barang. Dia musim haji ni, tak boleh nak kira musim biasa. Sampai kita terpaksa kena arah jemaah. Tawah lebih awal. Sebabnya, orang terlalu ramai Masjid Haram. Kalau lepas musim haji betul-betul, nak tawah tu, 1 jam tak siap. Tak boleh selesai. Jadi, bah nak mari. Kita takut jemaah, bila kita tak suruh dia tawah awal, dia nak pergi masuk tawaf. Nak masuk masjid tu susah. Nak tawaf pun lama makan masa. Jadi orang semua dah menunggu. Bah, jemaah tak sampai-sampai lagi. Duk tawaf lagi dalam Masjid Haram. Ini yang tak bolehnya. Takut tu lah. Sebab tu lah musim haji yang betul-betul peak season. Yang betul-betul orang ramai tu. Kita arahkan suruh tawaf tidak lebih awal. Walaupun terpaksa kena menunggu di lobi hotel. Tunggu bah pun semua. Pasal memang susah. Nak keluarkan pasport dia susah. Nak keluarkan, nak dapat transport masuk pun susah. Hanya terpaksa kena persiapan lebih awal.
Jadi tidak dikirakan batal lah. Kalau tidak habislah berat, susah. Kemudian dia kata sesiapa yang melengah-lengahkan meninggalkan Makkah selepas tahun Wida, saya saja kalau musim umrah tak ada sibuk sangat kan, tak terlalu sibuk masa haji, boleh cepat, kecuali kalau Ramadan akhir. Saya tak jamin juga. Kalau masuk Ramadan tengah-tengah Ramadan atau Ramadan akhir Ramadan, 10 hari akhir, saya rasa kadang-kadang lebih susah daripada musim haji lagi nak tawaf dia. Itu pun kena buat persiapan awal juga. Kalau saja terhenggi-henggi, lengah-lengah, ada main-main je, itu tak batal lah. Meninggalkan Mekah lepas tahun Wida, wajib atasnya mengulangi semula. Jadi dia kalau batal tak masalah, kena pergi tawaf pula lah. Itu je. Kena buat sekali lagi. Syarat-syarat tawaf wada, sunat-sunatnya, cara melakukannya adalah sama sebagaimana yang telah dipelajari sebelum ini. Jadi apa yang kita belajar sebelum ni, kita dah belajar macam mana nak tawaf, macam mana sunat dia, macam mana apa ni, syarat-syarat tawaf. Ada. Jadi apa yang kita belajar tu samalah. Contoh tawaf ni mesti di luar Kaabah. Tak boleh kita masuk rapat dengan Kaabah. Kita sentuh Kaabah kan. Itu salah satu pada syarat-syaratnya. Sunat-sunat macam kita belajar dulu kan. Jadi benda-benda syarat tawaf ni, kena ada ismayah, tak, kena ada wudu masa tawaf. Lepas tawaf, mesti kena berjalan, kena niat nak tawaf. Bukan jogging tak. Kalau kata pagi ni aku nak pergi jogging lah tu. Tak. Nak pusing Kaabah ni, bila-bila jogging. Tak boleh. Jangan niat tawaf dengan jogging tu sama. Kan? Kita nak tawaf, lepas tu aku bila-bila lah. Lepas subuh aku nak pergi jogging. Tawaf. Tak jadi kan. Niat jogging jadi jogging. Kalau niat tawaf, sahaja aku tawaf, baru jadi tawaf. Tidak. Tawaf pula, berapa jenis kita belajar pula? Berapa jenis tawaf? Ini ada. Tawaf rukun. Mesti haji. Kalau tawaf haji, kawan umrah, tawaf. Rukun juga, wajib juga. Rukun umrah juga. Kan? Haji. Lepas tawaf apa lagi? Ha? Tawaf kudum. Ini ada. Tak apalah saja. Kita test. Kalau tak ingat, kita sambil-sambil kita repeat. Tawaf haji, saya sebut tadi kan, nama dia tiga. Tapi satu je. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Tawaf apa ni? Tawaf rukun, tawaf haji, tawaf ifadah. Nama dia tiga, tapi benda sama. Okey, satu. Yang kedua, tawaf apa tadi? Tawaf kudum. Siapa boleh ingat? Saja ya. Nak test sikit. Tawaf kudum apa dia, tawaf kudum? Ingat tak? Apa dia? Tawaf kudum, orang yang baru sampai daripada negeri kita Malaysia. Tapi dia niat apa? Haji apa? Ni haji ifrad. Dia niat masuk Mekah, dia niat buat haji lah, buat haji terus. Nama itulah hajjah wa aramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerai haji dan aku berharam dengannya kerana ta'ala. Dia masuk tu Mekah. Dia tawah tu tawah apa panggil? Dia bukan tawah sunat. Dia tawah sunat tapi tawah kudum dia panggil nama dia. Tawah kudum. Kudum bagi buat haji. Lepas tu dia sa'i. Sa'i jadi sa'i rukun dah. Tawah tu tak jadi rukun lagi. Tawah kudum orang yang niat haji ifrad saja. Kalau dia niat buat haji tamattu', dia masuk umrah, dia tak jadi tawaf kudum. Tak jadi tawaf rukun, rukun umrah. Ha tu dia. Dua, ini tiga. Siapa ingat? Tiga. Mungkin ada dah. Kita belajar dulu jenis-jenis tawaf tu. Tawaf yang ketiga apa dia? Tawaf apa? Tawaf sunat saja sunat. Nama itu anatuhu bi hadzal baiti sab'ata ashwat lillahi ta'ala. Masuk Mekah, kita duduk Mekah ni, aktiviti kita kepada dia. Aktiviti Mekah, selain daripada kita masuk masjid baca Quran. Ada. Kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, kita boleh berdoa. Kita boleh duduk dalam masjid i'tikaf. Selain daripada tu apa dia? Yang kita boleh buat tapi tidak susah sangat. Tak payah kita keluar pergi tan'im, pakai ihram. Tak, pakai ihram dulu, naik bas, pergi tan'im. Niat buat umrah atau pergi tempat lain. Mikot kan banyak. Asal ke tanah halal boleh lah. Mana Hudaibiyah boleh. Di Arafah boleh. Di Tan'im boleh. Di Ja'ranah boleh. Banyak tempat-tempat mikot dekat. Tak perlu. Duduk di rumah pakai baju biasa macam ni. Orang perempuan pakai macam biasa. Cuma muka dengan tangan.
ambil air sembahyang. Masuk Masjid Haram. Dia panggil salah satu daripada tahiyatul masjid kepada Masjid Haram tu adalah tawaf. Ini ada. Tahiyatul masjid kepada Masjid Haram kita pergi tawaf. Tapi tengoklah kalau orang terlalu ramai nak buat susah tak payahlah. Ada. Kalau orang tak ramai memang kita boleh buat setengah jam kau boleh habis. 40 minit kau boleh habis. Tapi kena pergi awal sikit daripada waktu sembahyang lah. Kalau pergi dekat waktu sembahyang tak boleh nak buat lah. Tak sempat. Tahiyat masjid kita ganti tahiyat masjid kita sembahyang dua rakaat lah. Ha, tahiyat masjid khusus pada Masjid Haram kita boleh tawaf saja. Tiga dah tak kita belajar. Tawaf saja. Saja aku tawaf tujuh keliling kerana Allah Ta'ala. Tawaf sunat. Lepas itu kena tak kena sa'i ke tidak? Tak ada. Tak payah sa'i. Kena pakai ihram ke tidak? Tak payah. Kena tahallul kunti ke tak? Tak ada. Ha, dia serupa dengan kita pergi semayah. Pusing-pusing-pusing. Lepas semayah tu, kita semayah dua rakaat. Semayah apa? Nampaknya? Sahaja aku semayah sunat tawaf. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dekat belakang makin Ibrahim macam biasa. Jangan belakang betul. Kita undur sikit. Ke belakang sikit. Pak, kenapa kosong? Semayah. Berapa dah? Kita ajar tadi. Tiga jenis tawaf. Yang keempat apa dia? Eh? Yang keempat apa dia? Yang kita boleh buat? Tawaf nazar. Kita menazar. Nazar kalau gini-gini-gini kita nak tawaf. Kan? Boleh buat juga. Lepas tu tawaf umrah. Kan? Nah itulah jenis-jenis tawaf. Tawaf haji. Jadi syarat dia tu. Tawaf kena ada wudu. Kena pusing cukup tujuh kali dengan yakin. Kalau dia tubuh kita tak boleh masuk dalam Kaabah. Lagu mana masuk dalam Kaabah? Tubuh kita masuk dalam Kaabah. Maksudnya jangan masuk ke dalam ni. Ini dia panggil Hijri Ismail. Hijri Ismail dia rendah. Dia tinggi tu. Tinggi macam tu. Kalau kita tawaf tu, kalau tengah tak ada orang tawaf, kita boleh letak tangan atas. Ha, jadi syarat dia tubuh kita di luar Kaabah. Jangan letak tangan atas Hijri Ismail ni hak bulat. Separuh bulat. Bulat. Jangan letak. Kamu dia tak boleh masuk, tawaf tak boleh masuk dalam ni, dalam ni. Ha. Kamu dia tak boleh rapat dengan Kaabah, sentuh Kaabah ni. Pasal dia panggil Syazarwan. Syazarwan tu dia ada macam benda kaki lima. Dikira kita masuk dalam Kaabah dah. Ha, tu dia kita jauh sikit. Sampai kepada rukun, rukun apa ni? Yamani kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan, jangan kucuk. Sampai ke Hajar Aswad. Pak kita start ada Hajar Aswad tu. Pintu Kaabah ni kan. Lepas tu itu bismillahirrahmanirrahim kita kucuk. Ha, itu dia. Tapi kalau kita katalah kita pergi sentuh masa kita tawaf tu, kita pergi sentuh situ. Boleh tak? Ada orang sentuh. Pergi sentuh situ. Jadi salah tu daripada perkara yang sunat masa tawaf tu. Tapi nak buat tu payah. Boleh buat masalah. Masa tawaf masa tu. Tapi jangan duk pergi tawaf tu. Duk pergi menenih pada Kaabah. Rapat. Dah. Nak ambil. Oh sedap ni orang tak ramai dah. Kita pergi rapat. Duk urut ke Kaabah. Cium-cium ke tak? Tak boleh. Dikirakan. Waktu syarat dia. Tawaf. Wadah. Sunat. Melakukan cara sama sebagaimana kita pelajari sebelum ini. Itu syarat-syarat dia. Sama lah. Lepas tu tawaf widak sekali lagi. Dah. Last kali tawaf widak. Jenis-jenis tawaf tu banyak. Kun dia sama. Cuma dia wajib. Tawaf widak tu. Dia tidak sunat dah. Tidak melakukan tawaf widak. Sesiapa yang wajib melakukan tawaf widak, tetapi ia keluar tanpa melakukan tawaf widak. Macam mana hukumnya? Maksudnya dia tak nak tawaf widak. Dia malas, dia letih apa semua kan. Orang ramai masa tu. Ramai sangat orang. Ada. Ia telah melakukan dosa. Dia berdosa, berdosa lah. Jadi buat apa? Kita nak buat haji, nak buat benda baik. Tak? Nak buat rukun Islam tu, nak buat dosa pula. Tawaf lah. Kecuali-kecuali yang dikecualikan, tak apalah. Wajib ke atasnya kembali semula ke Mekah untuk melakukan tawaf widak. Selagi belum sampai ke jarak yang membolehkan kasar solat. Mana kalau dia berjalan dah. Terlupa lah cerita. Tak ingat. Atau tak ada. Kadang ada masalah apa. Jalan dah lebih pada 91 km. Tak. Sampai ke Seremban. Sampai ke Melaka. Tak payah balik.
jarak yang boleh sembahyang qasar di Mekah atau sebelum sampai ke rumahnya atau tempat yang ia bermukim. Jadi wajib dia kena patah balik. Kalau lagi sampai ke mana kena sebelum 91 km patah balik tawaf bidah. Apabila dia kembali dan melakukan tawaf, maka tidak wajib ke atasnya membayar dam. Dia tak bayar. Kalau tidak kena bayar dam. Kita tawaf bidah saja pun macam-macam masalah hukum dia. Apabila dia sampai kepada marhalah, dua marhalah, dan dalam perjalanannya atau sampai ke rumahnya atau sampai ke tempat yang ia bermukim padanya, sekalipun rumahnya dan tempat yang bermukim itu tiada sampai dua marhalah dari Mekah, kena balik juga, maka tidak wajib ke atasnya kembali. Jadi dah ada dah pergi jarak dah dua lebih pada 91 km lebih pada tak baik, tak boleh baliklah, maka tidak wajib ke atasnya kembali semula ke Mekah untuk melakukan tawaf wida', dan diwajibkan ke atasnya membayar dam sajalah. Ada dah terlepas balik. Kalau balik Malaysia sampai ke airport naik kereta terbang dah. Balik Kuala Lumpur. Nak patah balik semula tengok beli tiket betul bagi Mekah tawaf wida'. Tak payah. Dia tak sama dengan haji. Jadi dia boleh bayar dam. Macam mana nak bayar dam? Kita dah pergi jauh dah, pas Kuala Lumpur dah kan. Macam mana bayar dam? Sembelih kami sini ke? Tak boleh. Kena hantar duit wakil pada orang sembelih di Mekah. Dam. Berapa ya saya kau ambil tadi? Dulu murah. Lepas ni dah jadi sama 400-450. Seekor kambing. Seekor lah. 400. Itu untuk bayar dam. Tapi kalau orang yang buat haji, dia tak tawaf. Dia tak tawaf haji. Macam mana? Balik Kuala Lumpur dah. Boleh tak bayar dam? Tak boleh. Kena ambil tiket, patah balik ke Jeddah, pergi tawaf dengan sa'i. Tawaf dulu. Ada? Itu haji. Tak boleh. Jangan main-main. Kena buat sendiri sebab dia rukun. Dia rukun. Kalau wajib tak apa, boleh bayar dam lagi. Rukun tak boleh. Okey. Huruf tawaf wida'. Apa dia huruf? Huruf adalah tempoh masa kebiasaan yang boleh menunggu kenderaan untuk meninggalkan Mekah selepas tawaf wida'. Bagi destinasi berikutnya. Huruf mengikut masyarakat sekarang di Mekah, iaitu antara 3 hingga 4 jam. Huruf ni maknanya kira kebiasaan lah. Kebiasaannya berapa jam lepas tawaf wida' tu. Setengah jam? Satu jam? Ya, jadi ahli ulama' dah kaji lah. Ulama' Malaysia pun dah kaji. Masa tu hurufnya antara 3 hingga 4 jam. Dikuatkan lagi di sini muzakarah haji ke-20. Perkara-perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wida'. Ini lepas bincang lah muzakarah apa semua, tabuh haji panggil ustaz-ustaz kumpul, jadi dia putuskan apa dia yang boleh lepas tawaf wida' tu, makan minum sekadar keperluan, jangan lama sangat lah, ada makan tu jangan terlalu lama, boleh lah, kalau tak boleh minum tak boleh makan pun tak pesan pada. Yang kedua, qada hajat dalam tandas bilik penginapan, boleh. Mana kalau sampai ke hotel, dah apa, tak tahan dah. Sakit perut kan. Boleh tak pergi bilik air? Nak pergi bilik kita sendiri. Sebab seorang kata tak boleh. Kena cari tanah luar, bawah. Ada? Ada. Sedangkan payah, kita boleh tak masuk bilik kita sendiri? Boleh. Dibenarkan. Masuk bilik hotel, kita pergi bilik air boleh. Okey, yang ketiga, mengambil beg atau barang yang diletak dalam bilik penginapan. Boleh. Kira tak batal. Ini kajian yang telah diputuskan dalam huruf tadi. Berapa jam masa tu kan. Jadi naik bilik, ambil beg apa semua, buat turun, mengubah ke bawah. Itu tak kira batal. Kalau balik, semua batal berat. Tak tahu bola mati kita. Musim haji, satu jam tak lepas. Tahu tak berpeluh-peluh. Orang ramai. Oh, kalau musim haji tak tawah teruk, kena harap perlu buat bau busuk. Bau dia buat. Letak dalam bilik penginapan. Boleh sekadar itu. Yang keempat, mencari isteri. Oh, isteri. Warna pula isteri boleh hilang ni. Oh, selalu laku ni. Ni biasa Mekah ni. Ada.
Balik hotel, Allah. Suami saya tak balik lagi. Apa kata? Suami tak balik. Cari. Berjajar juga nak cari tu. Cari majlis haram lah. Gampang nak cari patah balik. Rupa dia duduk berdoa dekat majlis haram. Semaya lagi sana. Berdoa lagi. Semaya lagi. Ada juga. Ada juga jenis. Hak sesak. Sesak jalan. Ada juga musim-musim haji. Nak balik dah. Sesak. Tersesak. Ya. Sebab itulah kena persiapan tu lebih awal. Kalau sesak boleh cari lagi. Mencari isteri atau keluarga. Sama lah. Cari isteri atau cari suami. Kadang-kadang suami hilang. Kadang-kadang isteri yang hilang. Tak jumpa cari. Tapi kisah macam-macam. Kadang-kadang boleh jadi hilang ingatan dia juga. Dia kisah jadi bertukar suasana. Cuaca, suasana orang ramai. Boleh jadi sesak. Zaman dulu orang yang pergi Mekah, dia tak ada kerusuh, orang tak ajar dia. Dia tak apa lah, aku tak selipar dekat tian ni lah. Tian ni apa ni? Tian dia ayat lah, tian ni aku ingat dah tian ni. Rupanya tian masjid tu ada berapa ribu. Tak tahu tian mana nak cari. Sebab tu kita ayat, kita galakkan. Jemaah pergi Mekah, selipar tu letaklah bekas selipar macam ni kan. Ikat, bawa dengan kita. Tak tepi kita kalau letak kat tian depan kita semayang kan. Nak keluar, ambil teru. Eh tak? Kalau letak kat tiang, memang tak jumpa cari. Berapa ribu tiang ada? Macam kebun apa ni, ladang getah tu kan? Beribu tiang. Sama pula tu. Tiang sama bulat, sama empat segi. Cari mana? Eh tak? Jadi digalakkan jemaah, bawa selipar, letak dekat kita. Keluar teru saja. Ada jemaah yang letak macam masjid kat kita tak? Masuk masjid. Letak selipar dekat di luar pintu utama mana-mana. Pergi cari tak ada lah. Confirm tak ada. Tak jumpa cari. Nak cari mana? Pintu dah berapa ratus pintu. Tak jumpa cari. Satu lagi. Dia orang kalau selipar atau kasut kita letak di pintu tu. Tak ada kawalan. Kita tak letak dalam plastik atau ikat elok-elok letak. Dekat rak dia tu kan. Keluar tu dia sapu je. Dia tengok. Selipar banyak sangat. Dia kata orang tak nak dia, dia tinggal, sapu. Dia sapu tolak, maksudnya tu sampah. Oh, bawa ke sana pun ada bangla juga, banyak juga. Macam kita juga. Ada bangla, ada India, ada macam-macam. Itu masalah. Jadi kalau sekadar itu, tak patah. Mencari harta yang hilang. Harta kepada dia pula. Dia Mekah. Ada harta juga. Tak boleh kira. Ada setengah kata cici boleh hilang, cici maha. Ada? Cici beli maha. Batu mata. Tak mesti orang perempuan. Orang lelaki-lelaki pun dia suka batu mata warna hijau. Ada? Saya dengar pun dia cerita ni, dia cerita. Dia kata, ada seorang jemaah tu, dia sayang sangat cici dia. Dia ada pakai ihram, tersakut kat ihram. Cici warna hijau. Maha dia tu, puluh-puluh ribu cici. Minat cici. Ada juga orang lelaki minat cici tak? Bukan perempuan saja, yang ingat perempuan saja. Terjatuh, hilang, batu tu tercabut. Kalau dia ikat pak kan, pak gitu, cabut lah. Oh, teruk. Kalau aku terbang sekali berlaku, kat first class. Sampai aku terbang, kena delay. Cari mata, matu-mata cici tak jumpa cari. Parok juga tu, main lagi tu. Ini ada benda yang berlaku lah. Tapi kalau tak jumpa cari, melawat dan membawa orang sakit ke hospital. Terpaksa lah. Sudah tahu tidak, kena pergi ambil orang sakit. Pergi hospital. Memang berlaku. Jemaah saya dulu jaga orang sakit. Melawat hospital-hospital Arab dan hospital kita Malaysia. Ada? Kita pergi melawat. Yang lepas tahu tidak, terpaksa kena pergi tengok orang sakit pula. Tak apalah, dia tak patah. Ada? Kembali, makanan sekadar. Membeli makanan sekadar keperluan perjalanan saja. Boleh. Jangan banyak sangatlah. Cepat-cepat beli. Ini gambar majlis haram zaman-zaman dulu. Ada. Semoga salam dan semoga jemaah sekalian mendapat haji yang mabrur insya-Allah.
Ustaz Zamani? Mana Ustaz Zamani? Jadi bab tawaf kita tu selesai. Mengenai tawaf wida. Selesai eh? Ada. Tuan sama tinggal. Kita ada dua lagi tajuk mengenai dam. Dan dia pun banyak jamnya. Macam-macam jenis dam. Jadi kita habis dah tajuk mengenai tawidah. Jelas dah. Dah clear dah pada tawidah. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada tajuk kita iaitu dam. Dan ni panjang cerita juga. Apa makna dam? Dalam bahasa Arab, dam. Bahasa Melayu kata apa? Dam ni asal dia. Makna darah. Dam. Dam mana darah? Apa darah? Masa sembelih kambing je lah. Dia berdarah kan? Dia panggil dam. Mana dia? Asal dia. Apakah dia maksudkan dengan dam? Mana dia? Maksud dam, binatang berkaki empat, al-an'am, iaitu unta, lembu dan kambing ataupun gantinya daripada makanan atau puasa. Yang puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah atau ziarah di atas sebab-sebab yang tertentu. Itu makna dam. Jadi kena sembelih kambing atau sebahagian daripada lembu atau sebahagian daripada unta. Atau kena unta sekali. Unta ni yang paling berat sekali lah. Hukum yang paling berat sekali. Jemaah yang melanggar pantang larang sampai kena penyakit sampai unta. Itu berat tu. Ada. Iaitu orang yang melakukan persetubuhan di musim haji dalam ihram. Kena unta berat. Unta berapa seekor? 5,000 seekor. 4,000 hingga 5,000 seekor. Ha. Kami 400 lebih, 500 je. Itu makna dam. Ini unta-unta yang di Mekah. Kalau orang pergi umrah, dia boleh pergi melawak lah unta ni. Dulu boleh naik pun. Tapi sekarang ni kajian Saudi, di Arafah tu tak bagi dah. Unta berhiyah tak boleh naik. Pasal kia ada penyakit. Lembu ada di Mekah. Lembu banyak. Awak mari daripada Somalia, awak mari daripada Sudan dan sebagainya. Banyak lembu. Tapi biasa orang buat das sebelah kambing. Sebelah kambing kan? Unta pun ada. 7 bahagian juga. Kambing banyak dah kambing Mekah. Macam-macam kambing ada. Banyak pada tempat kita lagi. Jenis macam-macam. Besar-besar. Mahal-mahal pun ada. 1,000 ada. Lebih pada 1,000 ada. Sebab orang Arab ni makanan dia yang masyhur, iaitulah dia makan kambing. Tapi makan kambing pak kita ni. Saya pergi makan di restoran Arab ni tak serupa dengan makan di Mekah. Daging dia lain. Daging simpan daripada Australia kan. Daging dia frozen. Tak apa sedap. Daging tak manis. Dia keras. Tidak fresh. Nah, kalau nak sedap kena pergi Mekah. Di Mekah pergi Aziziyah. Cari restoran Hadramaut. Oh, makan sedap. Dia boleh pilih. Pilih kami mana nak. Pilih yang kecil-kecil. Ya. Suruh sembelih dengan darah-darah tu. Dia masuk lah. Dia tak ada simpan dalam peti ais. Itu yang betul-betul. Betul-betul fresh lah. Baru sedap makan kambing. Makan sini restoran ni. Tak sama, jauh. Saya telah makan. Makan restoran Arab ni, Kuala Lumpur ni. Terah sana, terah sini tak jadi. Tak jadi daging awak dia. Di Mekah tu. Kena pergi ke Yaman juga. Ni kena Yaman atau pergi Mekah. Baru jadi restoran dia. Dia saya kalau satu orang tu satu nafar dia. Untuk makan seorang. Dalam talau tu dia letak belakang situ. Dia ambil tulang rusuk sikit. Dia ambil perut sikit. Dia ambil hati sikit. Ada? Dia ambil lidah sikit. Dia letak sekali je.
dia ambil isi bahagian belakang, bahagian paha. Barulah kita rasa makanan tu. Mata lembut pula, manis dagingnya. Ah, itu dia. Kering molek dia buat. Tak ada macam melupuk. Tak jumpa cari saya. Habis pusing. Nama Wadi Hadramaut. Tapi orang kita Malaysia, dia tak kerja makan restoran Arab betul. Orang sedap ni. Tanya jemaah lah orang sini Malaysia. Jumpa Wadi Hadramaut kat Jalan 4. Oh, sedap. Dan dia tak kerja makan macam betul-betul. Kau original tu lah. Ori dekat Yaman, kau dekat Mekah kan. Ha, itu dia. Kalau di sana baru tahu teman. Ori, ori tu. Orang Arab dia tak makan ni. Kambing proza ni. Tak makan. Dia ambil seekor semelih. Masuk. Ha. Saya masa di, apa ni? Masa di Mekah dulu. Kawan-kawan Arab kan. Oh dia. Arab ni salah satu pada sifat dia. Pemurah. Dia panggil karam. Al-karam. Ha, itu sifat orang Arab. Sangat-sangat memurah. Memurah dia. Memang perangai dia gitu. Dia bawa kita, bawa pergi pada pasir. Dia ambil kami, dia sembelih. Dia masuk, dia suruh kita makan. Sekali dengan susu dia, sekali dengan susu unta. Dia masuk main-main. Seekor kambing itu dia makan 4-5 orang je. Ada. Itu karam sifat orang. Sehingga orang Arab ni karam, tak karam dia. Sehingga zaman dulu, kalau kita belajar sastra Arab lah. Dibandingkan seorang, nama dia Hatib At-Ta'i. Nama dia Hatib At-Ta'i. Kalau nak suruh kita jadi pemurah, kena letak nama Hatib. Ada tak nama Melayu yang Hatib? Tak ada, tak banyak kan? Nama anak kita ada. Kalau orang Arab banyak nama. Hatib. Ha alif. Ta, ta. Bukan ta. Ta, titik dua. Lepas tu ada Hatib. Jadi zaman Nabi dulu, zaman jahiliah lagi lah. Hatib At-Ta'i. Sangat pemurah. Lagi orang ada benda, dia boleh jamu, dia boleh sembelih, dia sembelih, dia boleh makan. Last sekali, tak ada benda dia nak sembelih. Ada kuda yang dia sayang sekali. Dia sembelih bagi makan. Jadi orang banding, orang pemurah dia seperti kita kata apa? Hatib At-Ta'i. Ha, itu dia. Orang kita ni pelik juga, apa tengok. Sama-sama kawan masuk restoran, waktu keluar duit, RM10. Mu bayar, aku bayar, aku bayar. Padahalnya, sore bayar lah. Amin. Hari ni aku belanja 100. Tak ada. Tak ada lah gitu. Mungkin kerana tahu duit tak ada. Atau budaya kita. Budaya kita masuk kedai, masing-masing bayar. Terutama kalau orang-orang yang bekerja kan. Office apa semua dah. Masing-masing bayar. Ha, jadi kita tak reti lah gitu. Saya kalau masuk restoran, kita kena bayar semua. Kita tak biasa macam tu. Ini kambing. Nak cerita kambing ni. Di Mekah ni. Macam dam lah. Kalau musim haji cukup dah, jemaah haji ada berapa juta? Antara 2 hingga 3, 4 juta manusia. Cukup dah kambing yang ada, lembu ada, unta ada. Cukup dah. Lebih lagi. Kita pergi tengok dekat Mispalah sana. Tempat dia bela 49 kambing. Oh, berjuta kambing. Dia mari daripada yang mari pada apa ni? Kata-kata Somalia, daripada Sudan, dia apa. Berjuta kambing. Dia sembelih bukan sembelih macam Pak Gita ni. Dia pakai baca nama. Ambil senarai nama 100 baca. Muhammad bin Abdullah, Maryam bin apa, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tu pakai ambil pisah kum. Kum, kum sembelih. Tak. Seorang yang boleh sembelih 100 orang. Seorang yang pakai kambing. Sembelih. Kum, kum. Lembu tak susah. Rupanya lembu ni mudah nak sembelih dia. Tak payah macam kita Malaysia kena ikat. 5 orang, 10 orang nak berubah dia tak? Mudah berubah lembu. Orang Arab bijak pada kita lagi. Dia kena letak atas semi lembu. Jangan letak atas tanah. Pasal kuku dia tu boleh melekat atas tanah, dia jadi kuat dia. Dia tarik lembu atas semi. Semi ya. Semi biasa yang semi. Kalau dia letak air, simbu air. Dia ambil air, ambil pahit. Dia tarik tu, dia licin kaki, dia tak boleh nak pegang. Itu je rahsia dia. Orang kata, pandai Arab. Dia dua orang yang pegang. Bukan dua orang yang sembelih. Sembelih tu. Habis tu. Pisah dia sangat tajam kan. Kalau unta, unta duduk berdiri-berdiri tu dia tak berubah dah. Duduk berdiri tu dia ambil pisah, letak paling bawah ni. Pisah tajam kan. Dia buat macam ni kan. Ni. Kat sini bawah. Bawah sekali. Unta kan tekuk dia panjang. Bawah sekali. Dia buat macam tu. Unta duduk berdiri tu, dia tarik pisah. So, Allah, sial. Dia kata tengok. Dia tak. Oh, dia menjata rupa. Ha, itu cara dia. Lepas tu dia boleh sembelih. Seorang boleh sembelih 100 ekor kambing. Sem, 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 sem. Dia pakai alat mesin lah, dia pusing. Dia katu, pusing. Lepas tu,
Okey. Apakah sebabnya seseorang itu wajib membayar dam? Nak bayar dam. Dia bukan sahaja nak bayar dam. Macam ada jemaah kita tanya saya. Saya ni nak bayar dam lah. Apa? Saya rasa macam tak sedar lah. Dia tak boleh rasa-rasa tak sedar gitu. Dia kena betul-betul confirm lah. Apa kesalahannya? Baru kita boleh bayar dam. Orang dia kata saya tak apalah. Saya nak bayar takut ada apa-apa yang turut bulu ke apa semua kan. Jadi boleh juga nak buat. Tapi dia kena hak maliknya confirm lah. Kenapa dia kesalahan tu kan? Kesalahan tu apa dia yang kita lakukan. Itu dia. Pertama, melakukan perkara yang dilaras semasa dalam ihram. Yang 13 perkara kita baca tadi. Kita belajar. Kalau kita buat benda tu, kena bayar dam. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara wajib haji ataupun umrah. Kena bayar dam. Contoh, kita tak pergi mabik di Muzdalifah. Daripada lepas Arafah, kita tak masuk Muzdalifah. Ada. Kita terus ke Mekah. Atau terus ke mana-mana. Meninggalkan mabik. Mabik tu sedangkan mabik tu apa dia? Hukum dia? Wajib haji kan? Masuk dalam dam perkara wajib haji tak? Masuk. Kalau kita tak buat tu, apa kena? Kena dam. Nah, itu dia. Ataupun kita tak melontar. Melontar tu wajib haji tak? Wajib. Kalau kita tak melontar boleh tak? Boleh. Haji sah ke tidak? Sah. Sah juga. Tapi kena bayar dam. Nah, itu maksudnya meninggal perkara wajib. Dalam haji atau umrah. Wajib haji. Tapi kalau tak tawaf, tak sa'i, tak leh. Itu tak boleh. No way. Umur dia kata. Tak bayar. Tak boleh bayar dam langsung. Tak boleh. Yang ketiga, membuat haji tamatuk dan kiran. Dia ada tiga haji kan? Kita belajar dulu. Pertama haji tamatuk, atau ifrat, atau kiran. Kalau buat haji ifrat, tak payah bayar dam. Pasal dia masuk, sebabnya dia masuk mikak tu, mikak haji, musim haji. Di musim haji, di bulan haji, mulai haji ada berapa kita ajar dah itu? Ingat tak? Mulai haji ada berapa? Berapa hari musim haji? Bulan dia ada berapa? Ingat tak? Satu Syawal, sebulan. Syawal, Zulkaedah, sebulan, dua bulan. Lepas tu, satu Zulhijjah sampai hari ke-10, sampai hari raya. Dua bulan, 10 hari. Itu je. Kalau kita masuk musim ni, kita masuk terus buat haji. Nama itulah hajjah wa aram tu bihi lillahi ta'ala. Masuk Mekah. Tak niat. Benda lain. Ni haji terus. Dia panggil haji apa? Haji ifrat. Terus ni haji. Buat haji dulu. Ada. Umrah bila? Lepas haji esok, baru niat. Ha, tapi duduk dalam pantai larang, tak boleh buka ihram. 13 perkara tu, pantai kena berlaku. Ada. Kena jagalah, payahlah sikit. Lama dalam ihram. Ha, itu dia. Tak payah bayar dam. Tak wajib. Tapi kalau buat tamattu', masuk Mekah, ada. Masuk Mekah, kita niat nawaitul umrata. Sedangkan masa tu dalam 12 10 hari endah dia kan. Lepas pada Ramadan ni. Sedangkan lepas puasa lah. Lepas puasa lepas hari raya. Kita masuk Mekah. Tiba-tiba kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kan? Sahaja aku buat umrah, ihramlah aku ingatnya kerana Allah Ta'ala. Apa hukumnya? Kena bayar dam. Dia panggil haji apa? Haji tamattu'. Mudah je. Buat umrah dulu. Dia buatlah umrah berapa kali pun. Berapa kali buat umrah pun kena. Berapa yang kau ambil? Seekor je. Masuk Mekah, niat nawaitul umrata. Lepas tu tawaf, sa'i buka ihram, cukup. Lepas tu dia boleh tak pergi buat umrah pula? Pergi tan'im. Niat keluar, naik bah, pergi tan'im. Buat umrah lagi sekali. Tak tak? Lepas tu dia masuk Mekah. Tawaf, sa'i, bercukur. Buka ihram. Lepas tu, dua hari lagi, pergi ke makfak lain pula. Niat lagi umrah. Di Mekah. Tawaf, sa'i, bercukur. Berapa kali kena dam? Saya jawab-jawab. Berapa ekor kena dam? Seekor je. Ha, dia mula-mula tadi. Mula-mula masuk Mekah. Kerana dia masuk Mekah, sepatutnya Mekah tu Mekah haji. Musim haji. Dalam 12-10 hari tu, tiba-tiba dia pergi niat buat umrah. Kan? Dia panggil haji tamattu'. Cumanya, kena bayar dam je lah. Bayar dam tamattu'. Haji kiran. Apa haji kiran? Haji dia campur. Masa-masa muka kita ajar dahulu kan? Saja aku buat umrah. Lepas tu, tiba-tiba dia tukar. Umrah dia tu tak sudah. Masuk dalam haji. Ada. Jadi kiran campur. Kena bayar dam. Masa dia pergi campur gitu. Ada.
Atau dia pergi niat lagu tu. Tu je lah. Kena bayar dah juga. Bayar dah saya akan ambil lah. Kemudian, tidak sempat wukuf di Arafah. Tidak sempat wukuf di Arafah. Kena bayar dam. Tapi, haji dia kena ulangi ni sepatutnya. Dia kena ulangi haji. Tak sah haji kalau tak wukuf. Dia kena bayar dam. Tidak melakukan tawaf wada bagi mereka yang tiada uzur syar'i. Pak kita belajar tadi. Tadi kita belajar dah kan? Panjang lebar dah mengenai tawaf wada. Kita tak pergi tawaf wada. Apa hukumnya? Kena bayar dam. Kambing juga. Oh, kalau ke Mekah main kambing semacam kan? Balik jadi haji kambing je. Dah tahu wada malah aku. Duit banyak. Bayar dah seko. Ada ke lagi tu? Ada. Oh, ni saya cakap kan itu hari. Ada je pun. Malah. Masuk Mekah dia jadi malah. Dia kata, letih nak kita tawaf. Boleh bayar dah nak buka heran. Bayar dah. Dah semata. Ada. Oh, tanya kata dah semata. Dah semua lah. Dah selalu bayar. Dah ada duit. Tak segi mina. Mereka ni ada setahun ni ada lagi. Dia cakap, start tak bayar gimina lah. Dia duduk Mekah. Pasal apa? Oh, dia kata ada orang cakap. Cakap apa? Duduk Mekah lebih baik. Pahala semayang. Majlis haram lagi besar. Dia jangan kira sipir kepala kita. Jangan ikut-ukut. Suka hati kepala kita nak mikir logik. Memang logiknya gitu. Duduk di Mekah. Semayang majlis haram. 100 ribu. Semayang zuhur 100 ribu. Semayang asar 100 ribu. Lepas tu di Mina dia kata. Pahala tidak serupa majlis haram. Kecil. Betul lah tu. Dia kata tu. Logik lah. Ada orang beritahu dia gitu. Jadi dia tak nak pergi Mina, tak nak duduk Mina. Duduk Mekah, pahala lebih besar. Ini masalah mazhab. Ini mazhab jahil, ini mazhab jahil. Pergi Mina tu wajib. Wajib haji. Tak nota, tak bermalas. Kena bayar dam. Tak? Lepas tu saya saja meninggal pula berdosa. Pasal apa dia pergi masuklah kepala dia. Ada kata orang nak buat, dia ni orang besar juga lah. Jadi saya tahulah, orang tu beritahu dia tu, kira orang bodek dia lah. Dia kata, Datuk, tak payah pergi Mina lah, susah dia kata. Duduk Mina, panah. Kena jalan kaki. Orang ramai. Bila air susah, nak mandi susah. Duduk di hotel Mekah lagi sedap. Senang. Lepas tu semayang majlis haram, 100 ribu pahala. Oh, sedap. Dia pun tak payah pergi ya. Bayar dam kan? Tak melontar, bayar dah seko. Tak bermalah, bayar dah dua ekor. Eh tak? Lepas tu tawidak pula, orang ramai pula. Dua jam tawidak, penang. Bayarkan seko lagi, tiga ekor. Oh sedap lah, piti banyak ada. Boleh tahan nak bayar. Lepas tu haji apa jadi? Haji apa? Haji kambing. Haji kambing kan? Tak bayar dia sokmo. Kalau kita tak bayar pergi Mekah ada. Maknanya dunia ni bukan mesti Allah SWT. Dia bukan lagu tu. Bukan semua boleh dibeli dengan duit belakang. Kalau tidak, kalau tak ada lah Tuhan suruh. Buat ni. Ada. Dia wajibkan, dia rukukkan bukan pada orang kaya dan orang miskin. Ada. Sama saja. Itu Allah Ta'ala. Tidak melakukan tawaf wida, tidak uzur. Kemudian berlaku ihsar bagi orang yang telah berniat ihram. Ihsar tu apa? Ihsar tu ada halangan-halangan lah. Kata-kata. Contohlah macam, saya nak beritahu peristiwa satu. Nabi kita Muhammad SAW, ni ihsar. Masa dia, ni contohlah, lain banyak lagi kisah ni. Nabi kita mari pada Madinah, mari pada apa ni? Bila berhijrah ke Madinah, bila Nabi kita berhijrah? Selepas 13 tahun duduk di Mekah. Dia pergi Madinah. Pergi Madinah, hati Nabi kita walaupun dia, masa tu dia nak pergi Madinah tu, dia paling belakang, dia tengok Mekah. Dia berjalan ke Madinah tu, dia stay. Dia paling ke Mekah. Dia wahai Mekah, dia bercakap macam Mekah tu boleh macam orang boleh bercakap. Wahai Mekah, kalau tidak kerana aku terpaksa kena pergi Madinah, berhijrah, aku tak akan tinggalkan kau. Amal dia rindu ke Mekah. Pasal bagi tumpah darah dia kan, Nabi kita. Kemudian, Nabi kita ke Madinah. Walaupun dia pergi, dia sentiasa ingat nak balik Mekah. Tapi tak keadaan tak boleh balik lagi. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, 6 tahun. Masuk tahun ke-6.
Tanya keenam, Nabi kita bermimpi. Ayat Quran ada tak? Kalau baca Quran, kalau siapa ayat ni ingat eh, peristiwa ni. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. Bunyi ayat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محرقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين. Jadi Nabi kita mimpi masuk Mekah. Buat umrah masuk Mekah lah. Mimpi Nabi ni benar. Esok Nabi kita beritahu pada sahabat. Wahai sahabat-sahabat aku, dia kata aku mimpi semalam aku masuk Mekah. Rindunya Nabi ke Mekah. Marilah kita sama-sama pergi Mekah belaka. Sahabat-sahabat ni ikut perintah je Nabi. Seronoklah mereka nak pergi Mekah kan. Lama dah tinggal Mekah. Kena berhijrah. Jadi orang pada Mekah pergi Madinah dia panggil apa? Muhajirin. Orang yang duduk di Madinah, yang sambut Nabi tu dia panggil apa? Orang Islam Madinah. Yang sambut Nabi dia panggil apa? Orang Ansar. Muhajir orang yang berhijrah. Ansar orang yang menolong. Nabi kita pergi Mekah. Ramailah dia bawa sahabat-sahabat dia. Walaupun begitu, perjalanan tu jauh. Tapi Nabi kita ni, dia standby, bukan gigi saja. Dia takut musuh. Bawa binatang-binatang an'am, dia panggil tadi. Al-an'am, binatang ternakan yang berkaki empat. Dia panggil al-an'am. Bawa lah. Kambing, bawa mungkin unta, bawa apa kan. Rasa lembu tak ada masa tu. Saya jarang dengar perkataan lembu ni. Tak. Dalam Quran surah Al-Baqarah ada, tapi rasa masa tu tak ada lembu. Dia ada unta dengan kambing. Nabi kita bawa standby. Apa lah pingin dia bawa? Dia bawa senjata. Takut ada tengah jalan orang sekap boleh berlawan. Sampai ke satu tempat nama Hudaybiyah. Ha ni ingat ya jemaah. Kalau pergi Mekah esok ataupun dah pernah pergi umrah, dia akan biasa akan pergi melawat di Hudaybiyah nama dia. Saya sebut dah itu lagi nama tempat apa? Shumaisi. Jangan buat nama Shumaisi sudah. Nama dia kata anak Jepun pun dia kata. Shumaisi. Anak Jepun pun ada Shumaisi. Tapi nama Arab. Bunyi Arab. Shumaisi. Pelik nama tak? Nama Jepun. Okey. Sampai situ tempat. Dulu tak ada nama Shumaisi ni. Nama Shumaisi nama Meloni. Zaman Nabi tu tak ada. Nama Hudaybiyah je. Dia pernah bai'ah. Hudaybiyah bawah pokok. Tahta syajarah. Di bawah pokok kan. Situ lah. Nabi kita sampai tu dia berhenti. Berhenti situ. Sebab tu orang pergi Mekah lah ni. Kalau nak pergi buat umrah sekali lagi. Boleh pergi niat di Hudaybiyah atau Shumaisi tadi. Salah satu pada tempat mikot juga. Di peristiwa adalah. Adalah masjid lah negara kita. Masjid baru patut ada masjid lama-lama. Tinggal batu-batu. Okey. Nabi berhenti situ. Duduk beberapa hari. Berunding. Dengan orang Mekah. Nak masuk Mekah nak buat umrah ni. Ini ihsar. Tak boleh masuk Mekah. Duduk situ. Dalam ihram. Kemudian pakat. Orang Mekah tak bagi lagi. Nabi kita belum ada kuasa lagi nak masuk Mekah. Sahabat-sahabat marah. Nak perai. Oh, saya nak umat marah. Kita ni orang benar. Kita betul dia. Kita ni alal haq. Tak boleh buat lagu tu. Walaupun kita alal haq. Tapi Nabi kita ni dia ada. Diplomasi dia tu. Bertolak ansur dia tu ada. Nabi kita Muhammad SAW. Tak apalah dia kata. Nabi kata. Setengah sahabat boleh terima. Nak marah lah. Nak masuk Mekah ni. Nak tawaf sa'i tak boleh ni. Nak buka ihram. Nak cukur ni. Tak boleh nak buat. Jangan main tak. Kena ihsar. Kena masuk Mekah. Orang Mekah tak bagi masuk. Berunding macam-macam cerita kan. Panjanglah kisah ni. Kita ringkaskan saja. Nah, sampai Nabi kata ginilah dia kata. Nabi buat putusan. Sabar Umar. Kita tak separai lagi. InsyaAllah Tuhan tolong kita. Tahun depan kita boleh masuk. Dia kata. Tahun ni tak bagi masuk. Nak masuk umrah. Masuk tahun depan. Oh gerah dia. Mari pada Madinah. Mungkin dekat. Kalau lo ni tak apalah bawa kereta 4-5 jam je dah. Dulu main dengan unta berjalan ni jalan. Ada. Jauh 10 hari jalan. Tak bagi masuk Mekah pula dah. Mana? Ha itu dia. Nabi mengalah. Apa Nabi kita buat? Bila kena ihsar tadi, kena bayar dam. Salah satu bayar dam. Sembelihlah binatang-binatang an'am yang Nabi kita bawa tu. Sembelihlah masing-masing buka ihram dengan bercukur. Cukur lah. Buat rambut. Cukur. Sembelih kambing, cukur. Buka ihram. Tapi ihsar tak ada siap tawaf dan sa'i. Sebab tu kita ajar dahulu kan.
aja ada niat. Niat bersyarat ada. Sekiranya aku tertahan di sini, maka di sinilah tempat aku berihram. Ha, itulah. Haji ni kalau nak haji dia banyak lagi macam-macam hikmah-hikmah dia di sebalik itu kan. Macam kita buka bau kita cakap ada sikit-sikit hikmah kita bayar kan. Buka bau masa tawaf kenapa? Masa melontar dia adalah ulama tulis-tulis. Dia punya hikmah-hikmah di sebalik simbolik-simbolik melontar kan. Tawaf, sa'i, macam-macam lah. Korban, semua tak ada peristiwa-peristiwa. Kita ni berkait dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi haji ni ada asal-asal daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Muhammad sikit-sikit penyesuaian dengan syariah itu. Lepas tu kita dalam semaya kita, berapa orang kita sebut? Kita sebut nama dia. Dua je. Satu, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua orang kita sebut. Muhammad dan Ibrahim. Maksud syariah kita ni ikut Nabi Ibrahim. Okey. Tali nak niat ihram. Sudah. Kemudian apa jenis-jenis dam? Jadi, kalau dipanjang lagi cerita dam ni, dia ada dam tartik takhir, dia ada dam tartik dan takdir, dia ada dam takhir dan takdir, dia ada dam takhir dan takdir, dia ada empat jenis dam semua sekali. Ada. Jadi hari ni kalau nak bahas dia, perbahasan pula kita tangguhkanlah untuk akan datang. Jadi kita hari ni kita sakat itu dulu. Jenis-jenis dam kita akan bincang di lain masa insya-Allah. Satu-satu dam tartib dan takdir dalam. Ya ada empat dam lah. Dan tartib dan takdir. Dan tartib dan takdir. Dan takdir dan takdir. Dan takdir dan takdir. Saya nak beritahunya kalau nak ingat ni memang susah. Nak hafal tu tak payah hafal lah. Ada. Cuma kita tahu basic dia. Dam berapa jenis? Lepas tu boleh dam boleh ditukar daripada kambing, kepada puasa, kepada bayar, ada juga. Macam tu. Kalau siapa masa tak kena bayar dam, kalau tak faham, tanyalah ustaz-ustaz. Tanyalah ustazah-ustazah kat Mekah mana dah. Saya ni buat kesalahan gini-gini, dia bayar apa? Tu ialah. Tahu dah. Tapi kita belajar ni biar ada basic ilmu kita. Ada. Kalau nak apa-apa ni saya rasa hai. Takdir apa benda pula ni? Tartib takdir. Tartib takdir. Takhir takdir. Takhir takdir. Payah dah. Nak apa sah, nak payah dah sah. Dia bahasa Arab semua. Nak apa sah tu, lepas tu hukum dia pula. Tak apa, insyaAllah kita bahas juga, kita biar kita faham secara sekitar lalu, kita faham insyaAllah. Jadi, perbahasan kita, ataupun kursus kita, pada hari ini kita tangguhkan setakat ini, pukul 11.30, saya minta maaf sebab ada satu lagi program. Baru ni pun dah tangguh dah. Lagi ke tempat lain, Johor, minta maaf banyak. Hari ini kita sakat ini dulu, kita rehat, kita ada minuman, makan. Kawan insyaAllah kita sama akan minggu depan insyaAllah. Boleh ya insyaAllah. Terima kasih banyak kepada bakal-bakal haji dan hajah semua. Saya berdoa lah mana-mana yang telah terpilih itu dapat menunaikan haji tahun ini. Kalau tak terpilih, ada berita baik kepada jemaah. Tahun ini tabung haji naikkan daripada tahun bulan 12 tahun 10 kepada tahun 13. Mana kalau jemaah yang ada daftar tahun paling akhir bulan 12 tahun 13 sebelum 14 boleh pergi dengan syarikat. Boleh masuk key in dalam sistem syarikat. Boleh automatic queue dan insya-Allah nama dia boleh dinaikkan dalam kota. Itu berita baik. Ini baru 2-3 hari lepas. Tak bagi keputusan baru. Tapi tutup awal juga. Dia tutup pada akhir bulan Rajab. Yang ini 16 hari bulan April. Dia tutup untuk pendaftaran kepada syarikat-syarikat. Dan dia naikkan 3 tahun. Tahun lepas, tahun 2010. Baru ni pun dia kata tahun 2010 lagi. Tapi dia naik 3 tahun, dia bagi peluang kepada jemaah yang daftar tahun 2010, 13, 12, 11, 10 bawah ni boleh pergi haji. Tapi kena bayar pakej lah. Tak boleh pergi dengan muasasah. Muasasah tak boleh. Peluang tu bayar sikit. Kalau nak pergi muasasah, insyaAllah. Bayar RM20,000 lah pada syarikat. RM19,000 pun boleh. Jadi, bayar RM19,500, RM900 boleh pergi menggunakan syarikat. Tapi kena naik nama. Mana masuk ini dalam
dalam sistem. Mana peluang itu ada. Sangat tinggi. Saya nak beritahu itu saja. Jadi, 10,400 bayar tabung haji. Yang selebihnya, 19,000 lebih ke apa. Atau 20,000 lebih sikit. Bayar pada syarikat itu saja. Mana siap duit PT 20,000. InsyaAllah boleh. Kita cuba naikkan nama dia. Untuk pergi haji. Segera. Pada tahun ini. 3 tahun tu banyak tu. Mana jemaah baru dah petang 4 tahun je. 14, 15, 16, 17. Baru 4 tahun. Tinggi dah dalam tabung haji bagi peluang. Kota pula ada 30,000 lebih. InsyaAllah. Jadi hak terpilih tak apalah. Kita tahniahkan. Mana telah terpilih dia pergi. Boleh beritahu ni. Jemaah sasai. Sesuka hati. Tapi kalau siapa yang rasa nak pergi segera, nak pergi cepat. Yang telah berdaftar tahun 2003, dalam 2013. Bawah boleh pergi yang dengan syarik. InsyaAllah. Peluang tu cerah. Itulah berita yang terkini dan berita baik kepada jemaah. Jadi kita tangguhkan perjumpaan kita. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim alaih walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتميم تحصينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أبا الرحمين ربنا تقبل منا حجنا وعمرتنا وسائر أعمالنا يا الله قبول كله رمى كله عمره kami haji kami sembahyang kami zakat kami haji dan umrah kami. Jadikanlah Allah majal hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Jadikanlah haji kami haji mabrur, umrah kami umrah mabrur insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa minggu depan insyaallah.